السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'a kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang Allah senantiasa limpahkan kepada kita semua dan dengan izinnya di kesempatan kali ini kita masih diberikan waktu dan kemudian nikmat untuk terus kita membaca dari bacaan kita di kitab Gulugul Maram Dan semoga apa yang menjadi bacaan kita dan pendengaran kita menambah kualitas iman dan takwa kita di sisi Allah Jalla wa'ala. Salawat dan salam. Semoga Allah senantiasa limpahkan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa Saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimahkumullahu jami'ah. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dari bacaan kita di kitab Bulughul Maram ini di fadilati Al-Syekh Al-Alama Al-Hafiz Ibn Ali Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu jalla wa ala. Tentunya kita masuk di bab yaitu bab tarhib min masawiil akhlaq. Yaitu sebuah bab tentang tarhib ya min masawiil akhlaq. yaitu peringatan terhadap akhlak-akhlak yang tercela dan akhlak-akhlak yang terburuk dan di pertemuan yang lalu kita masuk dari hadis yang pertama yang dimana e, imam e, Ali ibni Ahmad ibni Hajar al Asqalani e, mendahului hadis tentang bab peringatan terhadap akhlak-akhlak yang buruk ini yaitu hadis berkaitan tentang sifat yang terburuk yaitu hasad dan kali ini kita akan masuk di hadis yang kedua. Dan hadis ini seperti biasa kita akan bacakan. Wa anhu, yaitu wa an abi hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisa syadidu bisuru'atih. Bis wa innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Muttafakun alaihi. Hadis ini mengingatkan kepada kita semua, yaitu sebuah sifat yang tidak pantas untuk dimiliki oleh seseorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya yang Nabi sebutkan dalam hadis ini, yaitu sifat yang, yang mudah marah atau kita katakan sifat pemarah. Maka di sini, sahabat yang mulia Abu Rehrah semoga Allah meridahinya, dia berkata. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda laisa asyadidu bisur'ati yaitu orang yang kuat itu bukanlah orang yang eh, pandai e, bergulat maksudnya yang bisa menjatuhkan e, orang dalam berkelahi inna alladhi yamliku nafsahu indal ghadab akan tetapi orang yang kuat atau yang hebat yang Nabi sebutkan dalam hadis ini Alladhi dialah yang mampu ya menahan jiwa dan dirinya ketika marah. Muttafaqun alai dan hadis ini akhrajahu Imam Al Bukhari kitabul ilmi babul iktibadi fil ilmi wal hikmati wa muslim kitabu salatil musafirin wa qasriha babu fadlin man yakumu bil quran wa Saudaraku yang kami muliakan, di hadis yang kedua ini dari babun min masawi'il akhlaq, ya, babu terhib, ya, bab terkait tentang peringatan terhadap akhlak-akhlak yang buruk. Di sini Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah memaparkan atau menulis di dalam kitab beliau ini di urutan yang kedua dan ini menunjukkan bahwa pemarah atau mudah marah itu merupakan di antara akhlak yang buruk dan akhlak yang tercela dan akhlak yang tidak pantas dimiliki oleh seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi menyebutkan di sini bagaimana Nabi memberikan sebuah Pengajaran kepada kita semua, dan pembelajaran tersebut adalah: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menyebutkan bahwa kita tahu bahwa orang yang pandai bergulat atau bisa menjatuhkan orang lain dalam berkelahi, yaitu tentu secara kasat mata kita, dialah orang yang hebat, karena dia bisa mengalahkan orang yang lain dengan berkelahi, dan sebagainya tentu itu secara e, naruri kita dan kita melihat itu orang yang hebat. Akan tetapi kehebatan yang hakiki dan tentu yang itu bisa mengalahkan di sisi Allah Subhanahu wa taala dialah seseorang yang dapat ya menahan amarahnya, menahan nafsunya ya saat ya marah. Karena kita faham bahwasanya marah ini sekali lagi merupakan sesuatu yang mesti dan harus kita fahami kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah itu jamrah yulki hasyatan fi qalbi ibni Adam marah itu adalah bahar apa bara yang dilemparkan ke dalam hati manusia yang bisa itu menggelegak terkadang kita kalau seandainya marah itu sudah muncul maka dia bisa orang bisa emosi, bisa marah, bahkan dia berkata berkata dengan perkataan yang bisa mendatangkan keharaman yang Allah Subhanahu Wa Taala haramkan, bahkan bisa berbuat dengan perbuatan yang Allah Subhanahu Wa Taala haramkan. Dan kita paham bahwasanya marah itu sebuah fitrah yang atau tabiat yang telah Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan dan Allah lahirkan dan Allah wujudkan setiap diri manusia. Semua manusia itu pasti memiliki yang namanya marah. Maka oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah wejangan nasihat kepada kita semua dan ini janji dan sekaligus wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kabar kepada kita semua bahwa orang yang paling hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dialah orang yang mampu ya menahan ya amarahnya nafsunya ketika ketika marah. Maka oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menguatkan di hadis ini dengan mengatakan iman innama syadidu itu yamliku nafsahu indal ghadab Ya mereka lah orang yang mampu menahan jiwa dan dirinya ya saat marah itu muncul dan di sini disebutkan oleh beliau kama nabi Shallallahu alaihi wasallam jamratun yulkiha syaitan fi qalbil insan kita tahu bahwasanya marah itu ya sebuah bahara barah ya barah yang dilemparkan oleh setan di hati manusia dan berapa banyak orang terkadang dia emosi kadang dia marah bahkan dia e, berkata perkataan-perkataan yang bisa mendatangkan murka Allah bahkan bahkan perbuatan seperti terkadang dia maki mencela menghina bahkan sampai dia menggibang kalau sudah sudah marah dia masuk dia ya atau bahkan juga bisa berbuat dengan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu sampai-sampai dia bisa menzoliminya dengan memukulnya, dengan membunuhnya dan bahkan yang semisal itu dan itu sesuatu yang dilarang oleh Nabi SAW. alaihi wasallam. Oleh karenanya Nabi SAW alaihi wasallam di sini juga mualif mengatakan walihada ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita masih ingat sebuah kisah seseorang yang mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kala ausini dan laki-laki tersebut dan seseorang tersebut ya, meminta wasiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi memberikan wasiat kepada laki-laki eh, pada seseorang tersebut dengan mengatakan lata jangan marah Qala ausini dan lagi-lagi laki-laki eh, seseorang tersebut meminta wasiat dan jangan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kala lata maka janganlah marah kala ausini kala lata Kemudian laki-laki tersebut meminta wasiat kepada Nabi dan lagi-lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah wejangan dan nasihat yang sangat ringkas dan wejangan dan wasiat yang ringkas tersebut adalah kalimat jangan marah. Karena jangan marah ini ya huwa jima'ul syar karena marah itu merupakan e, sumber segala keburukan. Sebaliknya kalau kita menahan amarah maka dia adalah sumber segala kebaikan. Artinya saat seseorang menggumbar marah yang tidak disesuaikan dengan tidak disesuaikan ketentuan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala maka ini sumber segala keburukan tetapi justru sebaliknya kalau kita menahan emosi kita dan kegaduhan kita maka ini akan e, sumber dari segala kebaikan. Dan tentu kita ingat ya hadis yang tadi kita dengar bahwasanya seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah wejangan dan wasiat yang begitu indah dengan mengatakan la jangan jangan marah dan tentu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan marah ini sebagaimana Imam Ibnu Rajab rahimahullahu jalla wa menyebutkan dalam kitab beliau di Jawami al-Kalim wal-Hikam ya dalam kitab beliau di Jamiul Ulum wal Hikam itu bahwa perintah sabda Nabi s.a.w Alaihi Wasallam jangan marah itu maksudnya al amru bil asbabil lati tujibu husnul khuluq jadi seseorang itu e, melakukan sebuah sebab-sebab yang dia harus berakhlak dengan akhlak yang mulia semisal dia tidak marah kemudian senyum kemudian tawadu kemudian menyapa orang lain, kemudian berkata yang lembut, dan sifat-sifat akhlak yang baik yang semisalnya. Saat seseorang berakhlak dengan akhlak yang baik atau yang semisalnya, yang tadi kita sebut dengan senyum, berkata yang lembut, dan ini justru tidak akan mendatangkan seseorang itu akan marah kepadanya. Dan ini diantara sabda Nabi SAW maksud dari jangan marah. Nah, adapun yang kedua, maksud beliau adalah la ta'mal bi ghadab idza hasala Artinya saat e, ma amarah itu muncul, maka seseorang itu tidak dibenarkan untuk melampiaskan amarahnya. Dia harus tahan. Jadi, saat seseorang muncul emosinya, maka seseorang itu diperintahkan oleh Nabi SAW, alaihi wasallam jangan marah. Dia tidak boleh melampiaskan, tidak boleh melampiaskan konsekuensi dari amarahnya dengan mungkin dia berkata dengan perkataan yang itu bisa mendatangkan murka Allah atau bahkan dia berbuat dengan perbuatan yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Semisal kalau dia marah dia lampiaskan marah itu dengan berucap, mungkin dia akan mencela, bahkan ada berkata berkata yang sifatnya e, menggiba, berdusta dan sebagainya dan itu justru akan merusak e, agama dan dirinya. Sebaliknya juga tidak boleh dilampiaskan dengan e, emosinya itu dengan perbuatan dengan seperti dia memukul kemudian bahkan sampai membunuh bahkan mengambil hartanya karena itu sesuatu yang tidak dibolehkan dan disa di dibenarkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala maka oleh karenanya maksud kata nabi jangan marah artinya jangan lampiaskan marah tersebut Salah. tetapi Anda tahan baik saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita akan lanjutkan bacaan kita di segmen berikutnya. Wallahu ta'ala alamis sawab. Saudaraku yang kami muliakan, rahimani wa rahimahkumullahu jami'ah. Intinya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi seseorang yang meminta wasihan dengan wasiat yang begitu ringkas, namun wasiat tersebut ringkas, tetapi itu sumber segala keburukan. Tapi kalau kita menahan amarah tersebut, maka dia sumber segala kebaikan yaitu Nabi berikan wejangannya dengan mengatakan jangan marah. Dan tentu maksud dari perkataan Nabi jangan marah, maksudnya adalah hendaklah kita bersifat atau melakukan sebab-sebab yang itu berakhlak mulia. Ya semisal kita senyum, berapa banyak orang senyum pasti nggak akan marah. Atau dengan akhlak-akhlak yang lain yang semisalnya tetapi kalau kita berakhlak dengan akhlak yang buruk orang akan itu sebab yang akan mengundang orang marah ya seperti mamanya kita di kantor kita telat itu telat itu sesuatu yang bisa menimbulkan seseorang bisa marah ketua dan atasannya bisa marah atau bahkan ya, kita katakan sifat-sifat ya, yang lain itu bisa menimbulkan amarah seseorang tetapi kalau kita berakhlak dengan akhlak yang mulia maka itu akan eh, apa namanya ya menahan yang namanya amarah tersebut. Dan yang kedua, maksudnya tidak boleh kita melampiaskan. Ya. Melampiaskan dari amarah tersebut saat amarah itu muncul. Karena memang setiap manusia itu pasti berpotensi untuk marah. Tetapi saat marah itu muncul, kata Nabi SAW, jangan dilampiaskan. Ya, karena Imam Ibn Rajab mengatakan, La jangan kamu uh, realisasikan, konsekuensi dari marah tersebut seperti kita berucap dengan ucapan yang Allah haramkan atau berbuat dengan perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Nah, oleh karenanya saudara kita rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan marah itu terpuji? Ya, kapan marah itu terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala? Coba kita lihat qudwah qudwatuna wa, wa uswatuna. Lihatlah panutan kita, suri teladan kita Nabi s.a.w. alaihi wasallam. Kata Ummul Mukminin ya Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah marah ya di dalam urusan yang sifatnya pribadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah marah dalam urusan yang sifatnya pribadi akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dia akan marah Apabila ya Seseorang itu melanggar Dari batasan Batasan syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dia langgar keharaman Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala haramkan Dan ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam marah Dan banyak sebuah riwayat-riwayat yang menunjukkan bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam marah Ketika Batasan-batasan uh, syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu dilanggar Ya, semisal ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu taala anha dan Nabi mendapatkan sebuah sutrahnya itu ada gambar dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung merobek sutrah tersebut dan ini menunjukkan karena di sana ada batasan-batasan syariat Allah itu yang dilanggar dan Nabi marah dan akhirnya Nabi SAW pun Shallallahu Alaihi Wasallam merobek sutrah tersebut dan ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita semua memahami bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala an Qur'an. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ya di dalam Al-Quran sebuah perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan dan ketika di dalamnya ada larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tinggalkan dan ini marah yang terbuji saudaraku ya dalam Islam dan tentunya marah karena Allah Subhanahu Wa Taala Lillahi Taala ya marah dan tidak ridho ketika perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala itu dilanggar oleh manusia dan inilah akhlak dari suri Allah dan kita Nabi kita Muhammad SAW. Alaihi Wasallam yang beliau selalu ridha dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ridha dalam Al Quran dan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam benci dan sangat marah dengan apa yang dicela dan dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al Quran begitulah kata Aisyah karena kulukuh Quran Aka oleh karenanya saudara yang terahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan berarti Ya, saat kita melihat saudara dan saudari kita. Ya tentu dalam kehidupan ya bersosial, bermasyarakat atau dalam kehidupan cakupan dunia kita. Yang terkadang kita suami dengan istri pasti ada gesekan. Antara orang tua dengan anak-anak pasti ada gesekan. Begitu pula antara teman dengan teman pasti ada gesekan. Bahkan saudara dan saudari kandung juga pasti ada gesekan bahkan di e, sosial masyarakat antara tetangga yang satu dengan tetangga yang lain pasti ada gesekan dan bahkan sesama manusia ada gesekan dan tentu dalam hal itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua bahwa jika kita ingin mendapat marah yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala Nabi menyebutkan kata Aisyah Nabi itu tidak akan pernah tidak pernah marah dalam perkara urusan-urusan pribadinya tetapi saat perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dilanggar oleh manusia, maka nabi itu marah. Maka pantas seseorang saat ayah, ibu, anak, istri, teman, dan saudara, dan saudari, dan manusia yang lainnya, bahkan tetangga kita, jika ada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dilanggar, maka wajar seseorang itu marah, karena di sana ada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dilanggar. Akan tetapi, Nabi SAW mengingatkan kepada kita semua dalam hadis yang tadi kita baca, bahwa seseorang yang mampu menahan dirinya ketika marah, maka inilah hakikatnya: iman yang kuat, dan dia memiliki kondisi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah dalam hadis Nabi mengatakan, "Al-Mu'minul qawi khairun wa ahabu ilallah min al mu'min daif. Ya mu'min yang kuat itu hakikatnya dan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah mu'min yang kuat. Maksudnya yang kuat di sini imannya dan tentu kualitas akhlaknya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salah satu kualitas iman yang kuat dan akhlak yang kuat dalam artian tidak mudah marah. Tidak mudah, mudah marah. Dan oleh karenanya Nabi SAW tadi menyebutkan ada seseorang datang kepada Nabi jangan marah Nabi wasiatkan jangan marah jangan marah maksudnya jangan kita melakukan sebab-sebab yang mendatangkan marah akan tetapi berakhlaklah kita dengan akhlak yang mulia dan yang kedua jika amarah itu muncul emosi itu muncul maka kata Nabi la ta'mal bi al ghadab jangan kita aplikasikan atau realisasikan konsekuensi dari marah tersebut. Kita tahan, jangan sampai kita berbuat dengan perbuatan yang Allah haramkan, atau e, berkata dengan perkataan yang Allah subhanahu wa ta'ala e, e, haramkan. Aku, oleh karena itu, saudara, khin, rahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala di antara para ulama, bahkan. Ya, di dalam kitab beliau maksudnya di kitab Imam Ibnu Rajab rahimahullahu jalla wa ala, di kitab Jamiul Ulum wal Hikam menyebutkan di antara sebab-sebab seseorang saat marah itu muncul ya dan di antara obat dan tips agar seseorang itu bisa meredamkan amarahnya di antara sabda Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Sulaiman ibnu Surah ya Sulaiman ibn Surah dia mengatakan istabaru indah inda nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu indahu julus. Kata Sulaiman bin Sulaiman. Dia berkata, ada dua laki-laki istabbah yang saling mengejek satu sama yang lainnya. Inda nabi di sisi nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu indahu julus, sementara kami di sisi nabi dalam keadaan bermajelis. Wa aduhuma wa sahibahu mughdiban salah seorang di antara kedua laki-laki tersebut menghina dan mengejek sahabat yang lain dengan marah. wajhuhu. Sementara saudaranya wajahnya sudah sudah merah. Faqala Nabi SAW alaihi wasallam melihat dua seseorang yang marah dengan saudara yang lain dengan wajah yang merah, Nabi memberikan sebuah wejangan dan nasihat dengan mengatakan inilah a'lamu kalimatan. Sesungguhnya aku tidak mengetahui sebuah kalimat yang apabila dan sekiranya kalian ucapkan kalimat ini laqalah dan sekiranya kalian ucapkan kalimat tersebut la dhahaba anhu maka akan menghilangkan apa yang hari ini kita alami anda alami yaitu emosi dan marah tersebut laqalah sekiranya dia ucapkan yaitu kalimat a'udzubillahi minasyaitanir rajim yaitu kalimat ta'awus artinya ini diantara tips dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita tidak melampiaskan amarah meskipun kalau seandainya dia muncul maka kata Nabi ia dia menahan amarah tersebut dengan tidak melampiaskan dan caranya yaitu kita melafazkan dengan ucapan a'udzubillahi minasyaitanir rajim faqalu لِلرَّجُلِ maka orang-orang atau sahabat-sahabat mengatakan kepada laki-laki tersebut, halatas mayakulun Nabi. Tidakkah kamu mendengar apa yang tadi disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa kata laki-laki tersebut? Inilah studi majunu. Sesungguhnya aku bukan orang gila. Ini artinya kondisi laki-laki tersebut yang saling meng <tuh> mengejek atau menghina satu sama lain dan posisi masih, masih emosi. Dan ini menunjukkan kepada kita semua tips dari Nabi agar kita saat muncul amarah tersebut ucapkan kalimat ta'awuz yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim bahkan di antara tips beliau juga menyebutkan ya selain ucapan bahkan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah uh, wasiat sama kita kata Nabi idza ghadiba ahadukum falyaskut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam jika kita marah salah satu di antara kita kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah diam dan ini menunjukkan bahwasanya lisan kita tentu ya di antara tipsnya adalah saat muncul amarah tersebut kata Nabi ucapkan kalimat taus Oh, kalaupun seandainya tips yang lain adalah hendaklah kita diam, jangan kita aplikasikan atau realisasikan mulut ini atau ucapan kita ini dengan ucapan-ucapan yang bisa mendatangkan keharaman dan murka Allah Subhanahu wa ta'ala karena nabi mengatakan wa ghadiba ahadukum faliyasku. jika salah seorang di antara kamu marah maka diamlah maka tentu ini di antara hal yang mesti dan harus kita perhatikan bahkan juga dalam hadis yang lain akhrajahu imam ahmad wa abu dawud min hadis abi dzan ani nabi sallallahu wasallam dia mengatakan idza ghadiba wa qa'im jika salah seorang di antara kalian itu marah dalam kondisi dia berdiri, kali aja sendalah dia duduk. Fainzah baanhu laghab dan sekiranya kalau seandainya hilang e, amarah dan marahnya, wa illa yang tajik. Kalau belum juga andalah dia berbaring. Artinya di sini hadis menunjukkan sama kita kalau muncul amarah itu ya pindah dan bergantilah posisi. Kalau tadi berdiri duduk, kalau seandainya tadi duduk kita berdiri. Baik saudaraku kita lanjutkan bacaan kita di segmen berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawabat. Saudaraku yang kami muliakan, azan wa iyyakum jamia. Nah tentu di segmen yang lalu kita menyebutkan di antara tips agar seseorang itu bisa menahan nah, amarah atau nafsu amarahnya. Ya semisal tadi dari ucapan kita hendak mengucapkan kalimat Alhamdulillahi mina syaitan rajim atau kita diam. Dan yang kedua dari anggota tubuh kita ini, hendaklah kita bergeser atau ya kita katakan berganti posisi. Jika dalam kondisi kita marah duduk maka kita berdiri. Kalau tadi kita berdiri marahnya maka kita duduk yang misalnya sebagaimana tadi hadisnya Abu Dhar radhiyallahu taala anhu. Bahkan e, disebutkan juga dalam kitab ini di Kitab Jami'ul Ulum wal Hikam belum juga menyebutkan di antara tips agar kita e, tidak melampiaskan amarah atau marah kita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga di bacaan ini atau di kitab ini menyebutkan ingatlah kita atau sering-sering kita mengingat dan membaca wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tentang marah tersebut dan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan bagi orang-orang yang yang bisa menahan amarah. Nah diantaranya disebutkan dalam hadis di sini menyebutkan wakrajah Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah min hadis Mu'adz bin Anas al-Juhani. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kadza ma ghaidan. Siapa orang yang mampu menahan amarahnya? Wa huwa yastati an yanfudahu. Dan dia mampu untuk melampiaskan amarahnya. Da'ahu Allahu yaumal qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memanggil orang tersebut nanti di hari kiamat ala rusul khalaik di depan para makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala hatta fi maka Allah akan memanggil orang tersebut yang menahan amarahnya meskipun dia mampu di depan makhluk Allah Subhanahu wa taala maka pilihlah di antara bidadari yang engkau inginkan dan ini di antara janji dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara keutamaan bagi orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Dan ini juga di antara tips agar kita meredahkan amarah, agar kita ingat wasiat Nabi, agar kita ingat janji yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikan kepada orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Bahkan di sini juga disebutkan salah satunya wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana tadi hadis yang kita bacakan di kitab bulugul Maram ini kata Nabi shallallahu alaihi wasallam Nabi menyebutkan ya bahwa laisa itu bisur'ah jadi orang yang hebat itu atau orang yang kuat itu bukanlah orang yang mampu ya membanting atau mengalahkan saudaranya dalam perkelahian perkelahi, perkelahian. Tetapi kata Nabi, inama itu akan tetapi orang yang kuat itu adalah di, alladhi yamliku nafsahu indal ghada. Mereka lah orang yang mampu menahan amarah dan emosi saat marah itu muncul. Dan ini merupakan wasiat Nabi dan ini janji Nabi SAW, Artinya orang yang paling kuat dan orang yang paling dicintai, karena kita faham orang yang kuat dan orang yang dicintai ini menunjukkan orang yang menahan amarah itu merupakan sebab mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya karena Nabi di hadis yang lain mengatakan al mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mukminidh dhaif mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai dari Allah eh, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah maksudnya lemah imannya dan lemah kualitas akhlaknya orang yang kualitas uh, akhlaknya baik di sisi Allah maka orang itu yang paling baik dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu akhlak yang baik itu adalah dia tidak mudah amarah. Dia tidak mudah marah. Maka oleh karenanya ini di antara wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan tadi juga di antara wasiat Nabi kepada seseorang yang meminta we jangan minta nasihat apa kata Nabi latak tetap jangan marah. Dan ini menunjukkan bahwasanya hendaklah kepada kita semua untuk memperhatikan perkara-perkara yang mendatangkan apa yang bisa membuat orang itu marah. Intinya saudara kita rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ya manusia hakikat dan tabiatnya adalah marah. Ya, hakikatnya dan tabiatnya adalah marah. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwasanya Nabi s.a.w. alaihi wasallam menyebutkan di antara ya janji dan wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis yang kita baca ini yang Nabi menyebutkan orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan amarahnya ya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat didatangi seseorang Nabi mengatakan jangan marah dan jangan marah dan maksudnya adalah jangan kita melakukan sebab-sebab yang mendatangkan orang marah malah justru kita harus melakukan sebab-sebab yang mendatangkan orang itu tidak marah seperti kita berakhlak mulia. Tapi kalau kita berakhlak yang buruk maka orang akan marah. Ya semisal kita duduk tiba-tiba kita pukul teman kita dan ini akhlak yang buruk. Tetapi kalau kita senyum, tawadu, tidak mudah marah, tidak emosian, orang itu nggak akan juga akan marah. Dan ini diantara maksud dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang kedua adalah jangan kita ampiaskan amarah tersebut ya lampiaskan amal tersebut dia ya, dengan perkataan atau perbuatan yang bisa uh, mendatangkan uh, murka Allah Subhanahu wa taala dan ini di antara uh, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan sekali lagi kepada kita semua untuk kita menjauhi dari yang namanya mudah marah atau pemarah ya mudah marah dan pemarah akan tetapi ingat Ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekali lagi dia tidak pernah marah atau tidak tidak marah saat apa ya dalam perkara-perkara urusan urusan pribadinya. Tetapi Nabi itu marah sangat apabila perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala itu dilanggar oleh manusia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan akan marah. Nah, oleh karenanya itu rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bisa kita ambil kesimpulan dalam hadis yang kita baca ini, yang Nabi mengatakan laisa alladhi yamliku ghadab. Orang yang hebat itu bukanlah orang yang pandai atau yang hebat saat bisa mengalahkan ya seseorang dalam perkelahian atau dalam gulat tetapi orang yang hebat itu di sisi Allah Subhanahu wa taala dialah yang mampu menahan amarah dan nafsunya saat emosi dan marah itu muncul, maka Nabi memberikan petunjuk-petunjuk bagaimana cara meredahkan e, amarah itu jika ia muncul karena itu bagian dari o, melaksanakan sabda Nabi jangan marah dan jangan marah. Di antara faida yang bisa kita ambil dari hadis ini, beliau mengatakan aslanau alaman ya nafsahu Nabi memuji orang-orang yang mampu menahan amarahnya, menahan amarahnya, amarahnya. Karena Nabi mengatakan dengan inna masyadidu alladhi yamliku nafsahu inda lagadab. Sesungguhnya orang yang hebat itu adalah orang yang mampu menahan jiwa, ya nafsuhnya dari amarah, dari rasa marah. Dan ini diantara pujian dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekali lagi karena di hadis yang lain Nabi mengatakan al-mu'minul qawiyu khairun wa ilallah. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala minal mukmin dhaif daripada mukmin yang lemah. Maksudnya lemah imannya, lemah kualitas akhlaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang kuat imannya dan kuat dalam artian bagus dan baik akhlaknya, kualitasnya maka dialah orang yang paling baik dan paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Orang yang mudah marah, orang yang pemarah itu menunjukkan kualitas akhlaknya buruk. Dan ini menunjukkan kepada kita semua untuk kita jauhi. Makanya Imam Ali ibni Ahmad ibni Hajar al-Asqalani memasukkan bab tentang mudah marah. Bab tentang sifat pemarah, dia masukkan dari bab butarhib min masa wi'il akhlak. Yaitu peringatan tentang akhlak-akhlak yang tercerah, yaitu mudah marah. Nah yang kedua, fa'idahnya adalah al-hathu ala dhapti nafsi inda wujudi mayuthi ruha. Dan ini menunjukkan bahwa kita semuanya dianjurkan sangat ya untuk betul-betul uh, jiwa kita ini harus kita tenangkan. Saat ada sesuatu yang bisa merusak. Karena Islam hakikatnya kita diperintahkan oleh agama Islam untuk menjaga diri kita dan agama kita dari hal-hal yang bisa merusaknya. Ya. Islam mengajarkan agar diri ini kita jaga. Begitu pula agama kita kita jaga dari hal-hal yang bisa membahayakan diri kita dan agama kita. Dan marah itu saudara-saudara rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pemarah, mudah marah, dia adalah sifat yang bisa mencederai, yang bisa merusak diri seseorang dan agama seseorang. Berapa banyak orang rusak dirinya dan agamanya? Gara-gara mudah marah, yang tadi dia mengucapkan, bahkan sampai menggibah, berdusta, bahkan menyakiti, dan sampai menzalimi dengan perkataan, bahkan dengan perbuatan sampai dia memukulnya, bahkan sampai maaf ini membunuh nyawa apa mengambil nyawahnya dengan membunuhnya, bahkan sampai dia mengambil hartanya dan ini sesuatu yang bisa merusak dirinya dan agama di sisi, agama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan al-hathu 'ala in da Maka hendaklah kita Betul-betul mempersiapkan dan mantapkan diri ini dan kita jaga diri ini dari sesuatu yang bisa merusak yang bisa mencederai diri kita dan agama kita di sisi Allah dan salah satunya inilah hadis mengingatkan sama kita jangan mudah marah atau sifat pemarah. Yang ketiga adalah Nabi mengatakan uh, beliau menyebutkan annamannyamliku nafsahu indal ghadab ashaddu mimman yusari'u fa yusar. Bukankah Nabi menyebutkan orang yang mampu menahan jiwanya itu lebih hebat dan lebih kuat daripada orang yang mampu bisa menggulingkan atau menaklukkan atau mengalahkan saudaranya saat perkelahian. Ya, hakikatnya orang kalau kita ya katakan berkelahi, ya bergulat yang satu mengalahkan yang satu itu kan hebat. Dan tentu yang paling hebat dari itu adalah orang yang mampu menahan amarah karena amarah ini kata Nabi jumratun yulkiha syaitan fi qalbil insan. Dia adalah barah sebuah bara yang dilemparkan oleh setan di hati manusia, yaitu itu orang bisa menggelega bahkan tidak tidak teratur lagi perkataan dan perbuatan jika dia sudah emosi dan sudah marah. Dan kemudian yang keempat beliau mengatakan husnu ta'limi ta Rasul alaihi Begitu indah Nabi sallallahu alaihi memberikan pengajaran permisalan antara orang yang hebat yaitu orang yang tadi pandai bergulat dengan orang yang mampu Menahan jiwanya saat dia marah Meskipun orang yang bergulat itu hebat, dia kuat Tetapi hakikatnya yang kuat dan di sisi Allah adalah Mereka lah orang yang mampu menahan amarahnya. Karena Nabi mengatakan di hadis yang lain Al-mu'minul al qawi khairun wa'habbu ilallah minal mu'minul ta'id Mu'min yang kuat dan yang baik Yang baik, yang paling dicintai daripada mukmin yang lemah Maksudnya mukmin yang kuat di sinilah kuat imannya dan kuat dan baik kualitas akhlaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala artinya tidak mudah marah. Tetapi kalau dia mudah marah dan si pemarah, maka itu bentuk cerminan akhlak yang buruk dan sesuatu yang bisa mengurangi kualitas akhlaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian wallahu a'lam. Jika ada hal-hal yang tidak berkenan, kami minta maaf. Demikian saya minta ampun kepada Allah dan kepada kita semua yang berhadis. Saya minta maaf. والله تعالى أعلم بالصواب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته